Beralih ke informasi lain pemirsa terkait rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akan melelang jabatan camat dan lurah Gubernur Jokowi mengungkapkan sedang mengkaji aturan main yang ada agar tidak melanggar peraturan pegawai negeri yang berlaku. Apa yang dirinya lakukan menurut Jokowi hanyalah tindakan dari tanggapan masyarakat yang tidak puas dengan kinerja di kelurahan dan kecamatan. Usai mengantar Kapolda Metro Jaya, Jokowi mengungkapkan sistem baru yang akan dibuatnya Sistem ini adalah terobosan terbaru sebagai penyegaran agar tidak monoton dalam suatu sistem yang rutinitasnya terus-menerus. Tapi bahwa terobosan itu mesti diperlukan supaya kita ini tidak hanya rutinitas, sudahnya monoton gini-gini terus. Artinya gini, apa itu birokrasi di lurah, di camat dan mungkin kepala dinasnya ini ada inilah ada sebuah tergerak untuk tergerak untuk melaku, e, berprestasi itu tergerak untuk menampilkan performanya yang yang kita goalnya nanti ke sana intinya yang diinginkan dari Jokowi agar sistem birokrasi yang ada di jajaran pemprov DKI Jakarta seperti camat, lurah dan kepala dinas dapat berlomba menunjukkan kinerja yang berprestasi dalam menunjukkan performanya saya kan sudah sampaikan ini masih di di garap di, 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 Nah, agar tidak menyalahi aturan mengenai pe pegawai, masih menurut Jokowi, peserta yang dapat mengikuti lelang jabatan ini adalah mereka yang merupakan pegawai negeri sipil dan memiliki tingkatan untuk menepati jabatan lurah, camat, maupun kepala dinas ini ini keliru lagi karena istilah itu istilah lelang itu jadi keliru lagi. Ini hanya untuk PNS yang mempunyai, yang mempunyai yang mempunyai yang mempunyai kepangkatan yang sudah dimungkinkan untuk itu karena kita ter teranu oleh 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 aturan kebe, ke ke undang-undang kepegawaian itu masa wartawan mau datar pangkatnya, pangkatmu, pangkatnya apa? Pangkat. Jokowi meyakini jika hal yang serupa sukses dilakukan di perusahaan swasta dan BUMN, maka kebijakan ini akan sukses pula diterapkan di jajaran pemprov DKI Jakarta. Gusti Aitonam dan Eko Agus Miyadi melaporkan.